bekerja dari rumah bukan berarti membuat kita menjadi bermalas-malasan. Kebiasaan bermalas-malasan akan mempengaruhi kesehatan loh. Yuk, simak beberapa tips agar tetap sehat selama bekerja dari rumah. Tetap bangun pagi dan sarapan. Sarapan penting untuk membuat energi hingga siang hari dan membuat lebih fokus dalam melakukan pekerjaan. Anda juga disarankan untuk berjemur di pagi hari. Kebiasaan ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan tulang, ini tentu akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja Anda selama menjalani bekerja dari rumah. Rutin berolahraga. Olahraga dapat dilakukan di rumah atau mengikuti gerakan melalui tutorial olahraga online. Atau, jika Anda ingin melakukan lari pagi di sekitar rumah, boleh kok. Asal tetap terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak 1 hingga 3 meter dari orang-orang di sekitar Anda. Mengkonsumsi makanan bergizi. Masak masakan rumah dengan sayur dan makan buah-buahan membuat kita lebih sehat dan higienis. Oh iya, jangan lupa minum vitamin ya. Jangan lupakan kontak sosial. Di saat seperti ini, Anda membutuhkan dukungan dan interaksi dengan orang-orang terdekat untuk memperbaiki mood dan meredakan kekhawatiran Anda. Jadikan bekerja dari rumah sebagai kesempatan Anda untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dan Anda bisa kembali beraktivitas di kantor dengan kondisi yang lebih sehat dan bugar.